Pemerintah Kabupaten Landak merelokasi para pedagang kaki lima dan pedagang musiman dari lapangan Bardana di Ngabang ke depan rumah sakit lama. Kepala Dinas Kuminda Kabupaten Landak meminta para pedagang tidak kembali berjualan di area lapangan. Setelah sebelumnya sempat dibongkar Satpol PP, para pedagang dari area di lapangan Bardana di Ngabang mulai membangun kios di depan rumah sakit lama Landak. Sesuai aturan yang telah dipasang di kawasan lapangan Bardan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskuminda Kabupaten Landak, Rosalia Elizabeth mengatakan, kawasan lapangan Bardan merupakan jalur hijau dan area olahraga, sehingga warga dilarang membuat kios termasuk bagi para pedagang musiman. Para pedagang yang musiman lah ya, waktu itu juga alasannya kita ini musiman gitu kan, jadi ini tolonglah jangan diganggu ini nih. Kemudian ternyata makin hari makin bertambah mereka, nah, itu tidak elok dilihat ya, karena memang itu khusus untuk olahraga ya, yang itu termasuk lapangan hijau. Jadi kalau masuk pedagang-pedagang itu kan jelek kelihatannya dan anak-anak main bola juga kasihan. Rosalia Elizabeth meminta para pedagang yang telah berpindah ke kawasan depan rumah sakit lama untuk merapikan kios tempat berjualan, menjaga kebersihan serta menghindari gesekan antar pedagang.